Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di depan saya ini udah ada Vespa, satu unit Vespa PX 150, tapi ini bisa dibilang Vespa PX jahat. Nah, kenapa dibilang Vespa PX jahat? Karena Vespa ini sudah di-upgrade sedemikian rupa, memakai komponen-komponen dan part aftermarket, sehingga ini mempunyai kecepatan yang emang lumayan cukup kencang ya. Makanya saya bilang tadi ini bisa dibilang Vespa PX jahat. Nanti kita akan coba bahas komponen-komponen atau part-part apa aja yang udah terpasang sehingga menunjang ke performa Vespa PX ini. Nah, Vespa PX 150 ini bagian kaki-kaki sudah di upgrade sedemikian rupa, seperti ini sudah pakai shock BGM tabung, terus sudah pakai cakram juga Grimeca. Untuk yang lainnya ini kayak ini untuk mesin ya, mesin sama pengapian juga udah pakai aftermarket. Ini udah pakai Polini 177, pengapiannya ini pakai Marosi. Terus nah yang ini yang lebih ekstrim ini bak persenaran udah pakai Rizdor. Rizdor ini kemarin harganya sekitar 4,1 juta. Jadi kelebihan Rizdor ini ketika perpindahan gigi dia akan lebih mudah dan nyaman ya ketika perpindahan persenaran. Knalpot, ini knalpot udah pakai Simonini Racing knalpotnya. Terus untuk aksesoris yang lain, ini seperti jok udah pakai aftermarket juga, pakai Giurari Yanki. Harganya lumayan juga ya. Nah, ini stop rem dia udah pakai Bosata. Untuk yang lain-lainnya seperti speedometer ini sudah pakai SIP. Terus ini gasnya udah pakai Domino. Peleknya ini pakai SIP Polish. Bannya juga udah pakai Michelin S83. Nanti kita akan coba nyalain juga supaya kita tahu suaranya seperti apa, akselerasi seperti apa. Cuman nanti kita akan bikin video test ride-nya untuk di video selanjutnya. Kemarin Vespa ini juga sempat dipakai ikut acara komunitas Speed Touring Adventure Makassar Toraja. Nah, ini stikernya nih. Kemarin ikut waktu bulan Oktober ya. Speed Touring 2019 Toraja. Speed Scooter bersama Speed Scooter Syndicate. Luar biasa, ini Vespa udah di-upgrade sedemikian rupa sehingga dari segi penampilan juga cukup enak dilihat, dan dari performa mesin juga ini bisa dibilang udah maksimal, karena waktu itu ketika dites ini bisa 112 km per jam. Sebenarnya masih bisa lebih, cuman keburu udah takut pakainya. Lampu depan, ini lampu depan pakai LED Dye Maker. Ini hidungnya pakai Spartan ya. Benar-benar ini kelihatan ya. Dari tampilan-tampilan luar, terus dari part-part yang terpasang. Jadi motor ini benar-benar dibangun dengan karakter speed. Cuman speed touring. Dalam arti dipakai harian juga bisa, nyaman, cukup nyaman. Nah, kita akan coba nyalain ya Vespa ini. Vespa jahat PX 150. Ini kontaknya. Ini kick starter ya. Oh.
suaranya seperti ini ya, bisa kedengeran. Digas ringan banget. Ini cepat mati karena emang rangsangnya tidak dibikin stabil. Ini stiker speed scooter Syndicate. Luar biasa, nanti di video selanjutnya kita akan test ride ya. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian dulu. Seperti biasa, jangan lupa bahagia. Kita semua sama, kita semua saudara. Dan selalu jadikanlah kendaraan kita sebagai suatu karya seni, sehingga kita akan lebih indah untuk menikmatinya. Vespa PX 150 luar biasa.